Ini motor baru. Paling bawah struktur pemerintahan yaitu RT Kota sudah tertib dan sukses kisah dari 1000. Yang terhormat Wali Kota Tegal, Bapak Haji Bedi dan Bapak SMM, Bapak yang tamu dan Bapak Jawa. Jadi, oke, baik, kami akan baca dulu. Rekor Indonesia. Piagam debu. Ibu, Pak Wakil. Ya, Pak Wakil, Pak Wali. Pak Wali, tetap sini, Pak Wali. Pak Wali, ya Tommy. Pak Wali, ya Tommy. Ini Tommy. Ayo, Pak. Kita launching aplikasi Jabir Jatem. Ini tentunya pelayanan super cepat dan tentunya tepat pada sasaran untuk kepada masyarakat. Ini diawali pada hari ini pada tanggal 21. Ini tentunya sebagai bentuk apa namanya visi dan misi kami bahwa pelayanan Kota Tegal untuk warga masyarakat ini adalah bentuk inovasi dan inovatif dari pemikiran kami berdua, dan juga tentunya dengan adanya ini lebih memudahkan masyarakat Kota Tegal
untuk kepengurusan dari Disduk Capil dan pelayanan yang lain, tidak usah nanti untuk mengambil berkas. Kita sendiri akan memberitahu dan juga mengantarkan secara langsung, kita kerjasama dengan Grab. Dan juga pada hari ini sekaligus mengundang MURI, ini bentuk layanan langsung 500 ini para anggota Grab untuk mengantar kepada masyarakat untuk hari ini juga. Pak, jaminan keamanannya terhadap dokumen tersebut bagaimana? Ya, intinya kita juga untuk jaminannya juga kita ada untuk security-nya, untuk security-nya ini juga untuk pengamanannya. Kita sebelum mengantarkan, kita juga sudah komunikasi ini dari pihak mana yang akan mengantar, dari Grab, anggotanya namanya siapa, dan diperkirakan hadirnya jam berapa. Ini sudah sangat aman sekali, karena di Kota Tegal untuk teritorialnya sangat sedikit, waktunya juga bisa ditempuh dalam waktu paling lama 15 menit. Ya, pasti tentunya. Kemana lah, Mbak? Siapa? Mau cek kok. Balik.